Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersua dan berjumpa dengan channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita sampaikan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui menjadi umatnya dan diberikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Para sahabatku semuanya, para pecinta amal soleh dan kebaikan, pada kesempatan kali ini Al Fakir akan menyampaikan sebuah kajian tentang 5 arti mimpi sandal, dari berbuat kecerobohan sampai menjadi korban manipulasi. Pernahkah Anda bermimpi memakai sandal atau berjalan ke suatu tempat dengan sandal? Ya, mimpi ini bisa menggambarkan bagaimana nasib hidup Anda ke depan. Lalu, bagaimana dengan arti mimpi sandal lainnya? Simak selengkapnya hanya di channel Samurai Barokah dari awal sampai akhir. 1. Bermimpi melihat sandal sobek. Saat Anda bermimpi melihat sandal sobek, itu artinya Anda sedang ceroboh. Misalnya, Anda tidak merawat barang-barang Anda dengan baik dan hanya bisa merusak sesuatu tanpa bisa memperbaikinya. 2. Bermimpi membeli sandal. Ketika Anda mimpi membeli sandal di sebuah toko, itu merupakan kabar yang baik untuk Anda. Ya, mimpi ini pertanda Anda akan membeli properti atau merenovasi rumah Anda. Dari situ Anda akan memiliki kesempatan untuk melakukannya dan memenuhi semua keinginan lama Anda. 3. Arti mimpi menjual sandal. Bermimpi menjual sandal merupakan tanda kemajuan dalam hidup. Anda memiliki sebuah tujuan yang jelas serta rencana yang matang untuk mencapainya. Meski hasilnya datang secara bertahap, Anda harus belajar sabar untuk mendapatkan semua yang Anda inginkan. 4. Bermimpi mencoba sandal. Ketika Anda bermimpi mencoba sandal tanpa niat untuk membelinya, itu artinya orang yang Anda cintai sedang berpikir untuk membeli mobil baru. Berbeda dengan Anda, Anda lebih suka memperbaiki mobil tua dibanding membeli mobil baru. Itu sebabnya orang yang Anda cintai tidak memberitahu Anda tentang rencananya. 5. Bermimpi seorang memakai sandal Anda. Jika Anda melihat orang lain memakai sandal Anda, itu artinya Anda akan menjadi korban manipulasi. Seseorang akan mencoba memanfaatkan Anda demi tujuan mereka. Namun, mereka tidak akan melakukannya secara terbuka, tetapi mencoba meyakinkan Anda bahwa keputusan dan tindakan Anda lebih baik dari mereka. Lebih baik singkirkan mereka dari hidup Anda. Para sahabat channel Samurai Barokah yang dirahmati Allah, itulah sebuah kajian tentang 5 arti mimpi sandal. Semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan para sahabatku semuanya itu diberikan rezeki yang halal serta barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah. Meski pada saat ini situasi ekonomi yang ada pada kita itu lagi sulit, mudah-mudahan semuanya diangkat oleh Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.